Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustadz yang berada di rumah, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mengaji menggunakan metode Umi. Insyaallah mudah, menyenangkan dan menyentuh hati. Baik anak-anak ustadz, kalau kita belajar terlebih dahulu ngapain? Membaca doa. Bagus. Sekarang kalau ustadz menyuruh tangan ditampung, tangannya harus ditampung, duduk rapi, duduk yang rapi. Baik, bisa mulai? Oke, ustadz hitung ya. 1, 2, 3. Duduk rapi. Siap, duduk rapi. Tangan ditampung, tampung. Kepala ditunduk, tunduk. Baca doa, mulai dari Al-Fatihah. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil Azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa syrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihaulika wa kuwatik. Fa innahu la khawla wa la quwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Assalamualaikum anak-anak ustadz. Pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang halaman dari 21 ke halaman 40. Yang kemarin video yang pertama sudah dari halaman 1 sampai halaman 20. Buku Umi ini sampai halaman 40. Jadi anak ustadz, di video kali ini, di video yang kedua ini, anak-anak ustadz akan ustadz ajarkan dari 21 sampai 40. Mari perhatikan bersama-sama dengan bagus. Sebelumnya tetap membaca doa ya. Baik, kita langsung saja masuk ke halaman 21. Ada yang tahu ini huruf apa? Apa anak-anak ustadz? To. Sekali lagi, to. Sekali lagi, to. Terakhir, to. Bagus. Mari kita baca bersama-sama. To, to, to.
dua baris ini, Ustaz akan contohkan. Toto, 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 tosha. Seperti itu ya anak-anak Ustaz. Kemudian di halaman 22. Halaman 22 hampir sama, namun ada titiknya. Apakah ini? Ada yang tahu apa? Zo. Semuanya zo. Terakhir zo. Seperti itu. Kita baca bersama-sama. Zo, zo, zo. Sekarang saya akan contohkan dua baris. Zo, 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 zoto, zodo. Seperti itu ya anak-anak Ustaz. Kemudian halaman 23. Tidak ada pelajaran baru. Pasti anak-anak Ustaz sudah mengetahui, sudah bisa membaca huruf semuanya ini. Baik, sekarang Ustaz akan contohkan tiga baris yang ini. 1, 2, 3. Toto, zoha, dazo, tosa, toda, tazo. Nah, seperti itu ya anak-anak Ustaz. Kemudian kita masuk ke halaman 24. Baik anak-anak Ustaz, perhatikan. Ini huruf baru. Ada yang tahu ini huruf apa? Ini huruf A. Apa anak-anak Ustaz? A. Sekali lagi A. Terakhir A. Mari kita baca bersama-sama. A. 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 Baik anak-anak Ustaz, Ustaz akan contohkan dua baris yang ini. A. 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 Azo. Ato. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 25. Baik anak-anak Ustaz, Ustaz akan mencontohkan. Atau ada yang tahu ini apa? Hampir sama juga, tapi juga ada titiknya. Ada yang tahu ini huruf apa? Go. Sekali lagi go. Semuanya anak-anak Ustaz. Go. Terakhir go. Bagus. Sekarang kita baca bersama-sama. Go. 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 Bagus. Sekarang Ustaz akan contohkan dua baris yang ini. Go, 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 ang, go, zo. Bagus. Nah, sekarang ke halaman 26. Tentu ini tidak ada huruf baru. Anak-anak Ustaz sudah pandai, sudah paham, sudah bisa membacanya. Ustaz akan mencontohkan tiga baris yang ini. Perhatikan ya anak-anak Ustaz. Asa, goro, sya'a, togo, da'a, khobo. Sekali lagi ya. Asa, goro, sya'a, togo, da'a, khobo. Seperti itu. Baik anak-anak Ustaz, sekarang halaman 27. Halaman 27 ada huruf baru. Apakah ini? Ini adalah fa. Sekali lagi fa. Terakhir fa. Bagus. Sekarang kita baca bersama-sama. Fa. 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 Nah, good. Sekarang perhatikan Ustaz dua baris yang ini. Fa 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 go fa a. Good. Nah, anak-anak Ustaz. Kemudian kita masuk ke halaman 28. Juga hampir sama, tapi beda titiknya. Ini titiknya 1, ini titiknya 2. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah huruf O. Sekali lagi O. Terakhir O. Semuanya O. Bagus. Mari kita baca bersama-sama. O. 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 Bagus. Sekarang Ustaz contohkan ya yang dua baris ini. Koko. Koko. Kofa, kozo. Bagus. Nah, sekarang halaman 29. 29 tidak ada huruf baru. Tentu anak-anak Ustaz sudah paham dan sudah tahu. Sekarang perhatikan Ustaz, Ustaz akan contohkan 3 baris. 1, 2, 3. 3 baris ini Ustaz akan contohkan. Mohon diperhatikan. Fa'a, faza, afa, dako, koha, faha. Seperti itu. Baik anak-anak Ustaz, lanjut kita ke halaman 30. Nah, halaman 30 ada huruf baru. Apakah ini? Ini adalah ka.
Sekali lagi, ka semuanya, ka. Bagus, kita baca semua-semua, semuanya bersama-sama. Kakak. Sekali lagi, Ustaz ulangi. Ka, 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 kakak, kakak, kako, kabo, kado, karo, zoka, koka. Seperti itu. Bagus. Selanjutnya di halaman 31. Ini ada huruf baru. Ini ada yang tahu apa? Ini adalah huruf la. Apa nama Ustaz? La. Sekali lagi, la. Terakhir, la. Bagus. Mari kita baca bersama-sama. La, la, la. Baik, perhatikan Ustaz. Dua baris ini Ustaz akan contohkan. La, 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 ka, la, a. Bagus. Kemudian, anak-anak Ustaz, halaman 23. Ada huruf baru juga. Ini ada yang tahu huruf apa? Ini adalah huruf ma. Sekali lagi, ma. Terakhir, ma. Mari kita baca bersama-sama. Ma, ma, ma. Dua baris ini akan saya contoh. Mama, mama, mana, maka. Seperti itu. Kemudian huruf selanjutnya atau halaman di 33. Ada yang tahu ini huruf apa? Ini adalah huruf na. Sekali lagi, na. Terakhir, na. Mari kita baca bersama-sama. Na, na, na. Perhatikan Ustaz, dua baris ini. Nana, nana, nama, nana. Seperti itu, bagus. Baik, anak-anak Ustaz, di halaman 34. Perhatikan bagus-bagus, ini tidak ada huruf baru. Berarti anak-anak Ustaz sudah tahu. Perhatikan Ustaz, Ustaz akan mencontohkan tiga baris yang ini. Satu, dua, tiga. Perhatikan ya. Aka, sana, lako, kana, nana, mazo. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak Ustaz. Di halaman 35. Halaman 35 ada huruf baru. Apakah ini? Ini adalah wa. Sekali lagi, wa. Terakhir, wa. Bagus. Sekarang kita baca bersama-sama. Wa, wa, wa. Perhatikan Ustaz, Ustaz akan mencontohkan dua baris. Wa, 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 na, wa, ma. Bagus. Kemudian Ustaz akan mencontohkan 36. Halaman 36. Ada yang tahu ini ya, huruf apa? Ini adalah huruf ha. Apa anak-anak Ustaz? Ha. Sekali lagi, ha. Terakhir, ha. Ada getaran di dada. Ha. Kayak ketawa. Ha, 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 ha. Apa anak-anak Ustaz? Ha. Baik, kita baca bersama-sama. Ha. 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 Baik, sekarang Ustaz contohkan dua baris. Ha, 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 hawa, hana. Seperti itu. Nah, selanjutnya halaman 37. Setelah 36, halaman 37. Ada yang tahu ini huruf apa? Ini huruf A. Apa ini dibaca apa, Nana Ustaz? A. Semuanya A. Yuk baca bersama-sama. A. 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 Bagus. Sekarang huruf terakhir. Huruf terakhir di halaman 38. Ada yang tahu ini huruf apa? Ini huruf ya. Sekali lagi, ya. Terakhir, ya. Bagus. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 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 ya. Bagus. Sekarang anak-anak Ustaz, halaman 39 dan 40 itu semuanya sudah diajarkan huruf-hurufnya. Maka pasti anak-anak Ustaz tahu cara membacanya. Baik anak-anak Ustaz,
cukup sekian ya dari Ustaz. Semoga anak-anak Ustaz bisa pandai cepat membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.